Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu. Anak jadi korban, Citra Kirana kesal komplain tak direspons. Aku tunggu itikad baiknya. Artis Citra Kirana nampaknya masih kesal dengan salah satu brand besar yang dirahasiakan namanya. Bagaimana tidak, usai menggunakan produk itu putranya, Kin Atarazka Aditya atau Atar menunjukkan reaksi tak terduga. Layaknya orang tua pada umumnya, istri Rezky Aditya itu tidak terima putranya menjadi korban. Dia khawatir reaksi pemakaian produk tersebut berkelanjutan. Lewat Instagram Story, Citra Kirana membeberkan alasannya mencak-mencak kepada salah satu brand ternama tersebut. Lanjut masalah kemarin yang benar-benar bikin emosi. Banyak banget yang care sama aku dan Atar. Makasih ya, maaf aku nggak bisa balesin satu-satu, tulis Citra di Instagram Stories, Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022. Sebenarnya kalau masalah sama aku pribadi sih nggak apa-apa, masih bisa aku toleransi, tapi kalau udah nyangkut Atar, fix nggak bisa aku toleransi, sambungnya. Citra Kirana mengaku sudah beberapa kali menggunakan produk itu pada anaknya dan baru kali ini memunculkan reaksi. Hal tersebut membuatnya khawatir. Banyak banget yang tanya produk apa. Kita tuh udah beberapa kali cobain ini produk, dan bukan masalah nggak cocok ya. Cocok nggak cocok kan itu relatif menurut aku. Cuma masalahnya itu Atar sama bereaksi, ujarnya. Hal yang membuat pesinetron 27 tahun itu semakin kesal, brand ternama tersebut nampak cuek setelah mendapat komplain. Hingga saat ini Citra Kirana masih belum mendapatkan respons. DM aku dari kemarin belum ada respons, tapi aku lihat brand ini aktif sosial medianya. Tolong banget buat brand yang merasa aku tunggu itikad baiknya, tegas Citra Kirana.